dengan Bu Pratni. Bu Pratni menyapa teman-teman dulu ya, dijawab dengan semangat. Apa kabarmu putra hari ini? Apa kabarmu putri hari ini? Apa kabarmu putra? Apa kabarmu putri? Apa kabar semua hari ini? Baik, semoga semuanya sehat, sudah bersiap untuk belajar lagi bersama Bu Prati. Hari ini, teman-teman, alhamdulillah kita diberi nikmat sama Allah ya. Diberi rezeki, diberi nikmat kesehatan, diberi nikmat juga namanya apa teman-teman? Pakaian. Hari ini masih belajar tentang pakaian ya teman-teman. Rezeki dari Allah berupa pakaian. Teman-teman memiliki pakaian yang bersih, yang rapi, yang indah. Bagaimana cara kita mengucapkan syukur pada Allah? Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita menjaganya agar tetap terjaga, terawat, tetap indah, tetap bersih ya. Nah, untuk kegiatan hari ini teman-teman, Bu Prati mau mengajak teman-teman untuk belajar membuat pola batik pada gambar pakaian. Coba kita lihat video berikut ini. Ya, dicari teman-teman ya, halaman 21. Nah, tugasnya teman-teman yang pertama adalah silakan menebalkan yang sudah ada titik-titiknya seperti itu ya, ditebalkan semuanya. Ditebalkan sesuai titik-titik yang ada. Setelah itu silakan dilanjutkan di bawahnya, ditirukan seperti yang atas. Yang bawah juga silakan dibuat seperti gambar bunga. Ada daun sampai penuh semuanya nggih. Kalau sudah penuh teman-teman, semuanya sudah terisi ya, silakan dilanjut dengan mewarnai, dibuat supaya bajunya lebih terlihat indah, lebih terlihat bagus. Selamat mengerjakan teman-teman. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita untuk hari ini ya. Selamat, teman-teman bisa mengerjakan dibantu ayah, bunda, atau kakak. Tetap menjaga kesehatan, saling mendoakan, rajin cuci tangan ya. Bu Prati akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.